Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab tafsir Jalalain dan Imam Jalaluddin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa ahli wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma ila arwah Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad Al-Mahali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumina fid darani wa li walidayhima wa li masyayihima. Al-Fatiha. Tumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadatina jaddatina wa usulina wa furina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatiha. Allahumma sakhir. Sampai anu apa? Ayat pinten 208. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala dan diturunkan ayat berikut ini fi Abdillah ibn Salamin, kepada Abdullah bin Salam. Wa ashabihi, dan kawan-kawannya. Lima ketika azamu, mereka mengagungkan as-sabata, hari Sabat. Wa karihu,
dan membenci al-ibila, unta-unta, ba'dal islami, setelah masuk Islam. Oke, ayatnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi, ke dalam agama Islam, bifathi sini, dengan di fathah huruf sin, wa kasriha, dan di kasroh huruf sin, yeah. Al-islami, Islam, jadi fis, ini tidak menjadi fil islami, jadi fis-silmi, yang artinya al-islami, Islam. Nah, ini ada yang membaca as-salmi, tapi kita mengikuti as-silmi, ya, fis-silmi. Kafatan, secara keseluruhan atau sempurna. Halun, lafat kafatan menjadi hal. Minas silmi, dari lafat silmi. Ai maksudnya, fi jami'i, dalam seluruh syara'ihi, syariatnya, wala tattabi'u, dan janganlah kamu ikuti khutuwati, langkah-langkah aituruko, jalan-jalan asyaitoni, setan, hai maksudnya tazyinahi, godaan dan perdayaan bitafriqi, untuk membeda-bedakan (tuh)
Innahu sesungguhnya dia. Lakum bagimu. Aduun musuh. Mubinun yang nyata. Bayyinul adawati. Bayyinu jelas sekali. Al-adawati. Permusuhannya kepadamu. Oke, saya jelaskan di ayat 208. Jadi di masa Nabi itu banyak orang-orang Yahudi, ya Nasrani, masuk Islam mengatakan amanu. Oke, kami beriman, amanu billahi wa rasulihi. Itu sudah hal biasa mengatakan begitu. Nah, ternyata mereka masuk Islam tujuannya bukan agama, tapi politis. Oke. Karena mereka melihat Islam perkembangannya luar biasa, masa depannya luar biasa, mereka masuk Islam. Nah, ini diturunkan kepada Abdullah bin Salam. Ya, jadi orang Yahudi itu ya namanya Abdullah. Bukan berarti Abdullah mesti wong Islam, enggak. Kalau di sana itu orang Nasrani, ya, orang Yahudi mengatakan, ya insya Allah besok ya, ya insya Allah. Kalau di kita kan insya Allah orang Islam. Di sana kalau nyenan ke Timur Tengah, orang Nasrani pun mengatakan insya Allah. Kan insya Allah itu bahasa mereka. Okay. Nah, kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Karena Allah memberitahu Nabi Muhammad bahwa orang-orang Yahudi yang masuk Islam itu, mereka tetap beribadah di hari Sabat, ibadah hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Dalam bahasa Ibrani, Sabtun itu Sabatun, okay. Sabat itu hari Sabtu. Karena di Taurat itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit bumi seisinya itu selama 6 hari. Di Quran kan sama menjelaskan Allah menciptakan ya khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Nah, mereka beranggapan bahwa Allah itu selama hari pertama sampai ke 6 itu bekerja keras menciptakan langit dan bumi, dan hari ketujuh di hari Sabtu itu, karena ketujuh ya Sabtu itu bahasa Ibraninya juga Sabtu. Mereka beribadah, ya menyembah Allah karena Allah lagi santai, tidak sibuk bekerja. Oke, makanya itu dinamakan hari Sabat bagi orang Yahudi. Dulu Nabi nggak tahu kalau orang-orang yang mengatakan masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadah, tapi ternyata di rumah masih punya tempat ibadah kecil-kecilan namanya sinagoga. Dia setiap Sabtu dia menyembah Allah dengan hari Sabat. Akhirnya Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya na'amanu dukhulu fisilmi kafah, masuklah Islam dengan sempurna. Apa yang diajarkan di agama yang terdahulu ya harus ditinggalkan. Termasuk beribadah hari Sabat. Makanya jenengan nanti kalau melihat orang-orang Nasrani nanti kayak orang Katolik dan sebagainya, ketika kenaikan Yesus Kristus dan sebagainya ada hari Sabat, ya inilah warisan dari dulu Nabi Musa, ya yang Taurat, yang mereka mengatakan Taurat itu, ya dia menyembah Allah di hari Sabtu. Jadi seluruh kegiatan itu berhenti di hari Sabtu, dia menyembah Allah di hari Sabtu. Pendapat mereka, karena Allah lagi santai, tidak bekerja, maka kita enggak merepotkan Allah, marilah kita menyembah Allah di hari Sabtu.
Ya, itu penemuan mereka. Karena apa? Karena Allah menciptakan langit bumi seisinya itu 6 hari, selama 6 hari. Hari ketujuh Allah sudah enggak repot di hari Sabtu, maka mereka berbondong-bondong menyembah Allah. Fa in zalaltum, dan jika kamu tergelincir, miltum, menyimpang, anit duhuli, anit duhuli, masuk, fi jami'ihi, ke dalam keseluruhan, ke dalam keseluruhannya. Mim ba'di, setelah, ma ja'atkum, ma ja'atkum, apa yang datang kepadamu, al bayyinatu, bukti-bukti nyata, al hujjaju, beberapa argumen, al-hujaju, beberapa argumen, adz-dhahiratu, yang jelas, ala annahu, bahwa Islam itu, hakun, benar, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, bahwa Allah, azizun, yang maha tangguh, la yu'jizuhu, tidak ada yang mampu menghalangi, syai'un, sesuatu, an intiqamihi, dari siksa Allah, minkum, kepada kalian atau kamu, hakimun, maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam semua perbuatannya, hal hal tiadalah ma, tidaklah,
yang dhuruna, yang mereka tunggu-tunggu. Yantadhiru, menunggu. Yantadhiru tarikuna, menunggu orang-orang yang meninggalkan. At-tuhulah, masuk Islam. Fihi, secara kafah atau secara keseluruhan. Illa, melainkan. Ayatia, mendatangi. Kepada mereka. Siapa Allahu Allah? Amruhu, perintah Allah. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah. Au atau yatia, datang. Amru rabbika, perintah Tuhanmu. Ai, maksudnya azabuhu, siksa Allah. Fi dhulalin, dalam naungan. Jam'u, bentuk jamak dari dhillatin, lafad dhillatin. Yeh, dhulalin bentuk jamak dari lafad dhillatin. Minal ghamami, dari awan. Ay as-sahabi, mendung. Wal malaikatu, dan malaikat. Wa qudhiyal amru, wa qudhiya, dan diputuskanlah. Al amru, perkaranya. Summa, tamma, tamma, sempurnanya. Amru, perkara. Halakatihim, kerusakan mereka. Wa ilallahi, dan kepada Allah. Turja'u, dikembalikan. Al-umuru, segala perkara.
bil binai dinyatakan dalam bentuk lil maf'uli kalimat pasif turja'u lafat turja'u wal fa'ilu dan kalimat aktif yaitu tarji'u lafat tarji'u fil akhirati di akhirat fayujazi Allah membalas kulla segala sesuatu diamalihi dengan amalnya. Nah, jadi dari kisah yang tadi di ayat 208 ini 209 itu sebenarnya dulu begini orang-orang Yahudi, kamu percuma jadi Islam kalau kamu tetap menjadi pendosa. Justru nanti hukuman kamu akan jadi lebih berat. Untuk masuk surga itu tidak perlu harus Islam. Okay. Ini jenengan dengarkan kata-kata di zaman dulu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ya kurang lebihnya seperti itu. Kamu itu kalau mau masuk surga tidak harus kamu menjadi Islam. Menjadi apapun kamu bisa masuk surga asalkan kamu memenuhi perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangannya. Kamu memeluk Islam pun kalau kamu jadi pendosa kamu tidak akan masuk surga. Masuk surga pun tidak harus menjadi Yahudi. Ini menurut mereka di zaman itu. Yang penting kamu itu tetap berbuat baik. Percuma kamu jadi orang beragama tapi kamu pelit. Percuma kamu bertuhan tapi enggak punya Tuhan. Buktinya kamu ritualnya luar biasa hebat tapi kamu enggak takut korupsi kok. Di agamamu Islam kamu dilarang makan babi. Sedangkan dosa korupsi itu lebih besar daripada dosa makan babi. Tapi orang Islam juga tidak takut dengan korupsi. Yeah. Ini argumennya mereka zaman dulu itu sudah ya sama dengan seperti itu. Yang penting kamu itu berbuat baik sama orang lain, tidak pernah membuat susah orang lain. Kalau ngomong bijak dan sebagainya, kamu pasti masuk surga. Percuma kamu beribadah luar biasa tapi kamu hak-haknya orang lain tidak kamu penuhi, hak-haknya Tuhanmu tidak kamu penuhi. Kamu disuruh puasa Ramadan ya enggak mau puasa, ada saja alasannya. Kamu suruh datang ke masjid alasannya kehae lenang omae germo gak ono alasan. Itu kan kayak apa namanya? Itu ramalan Jayabaya. Wong akhir zaman niku lek kon ibadah alasannya akeh, sing disobot duduk rumah ibadah. Nah mereka itu dulu menganggap bahwa Nabi Musa itu ketika di Gunung Tursina akan mendapatkan pesan dari Allah 10 hal yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi Musa dan orang Yahudi. Satu, jangan menyembah berhala. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja, ku kembali kepada Allah. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kamu itu walaupun menyembah Tuhan, tapi kamu masih mendewakan hartamu. Kemudian, kamu walaupun punya Tuhan, tapi kamu masih mendewakan jabatanmu. Jangan suka menyebut nama Tuhan Allah dengan cara yang tidak terhormat.
Sumpah billahi lho ora bles aku. Ah dia kan gampang ngomongnya. Nah. Ketiga, mereka mengatakan sucikanlah Tuhanmu. Itu di 10 apa pesannya Allah kepada Nabi Musa. Jangan membunuh, hormatilah ibu bapakmu. Percuma kamu beragama, tapi ibu bapakmu kamu perlakukan sebagaimana pembantu. Pak, sampean gak iso nang omah, Pak. Aku ono rapat, Pak, arek-arek karo sing ngomong pembantuku mulih gak bali-bali, Pak. Dikritiki ya wong Yahudi begitu itu. Ya delalah wong Islami kemenya senengane ngomong putu. Pun. Kira-kira sing bener niku Yahudi awake dhewe. Tidak boleh seperti itu ya. Memang Nabi juga melarang toh. Melarang. Karena apa? Orang tua yang seperti itu sebenarnya mencetak generasi-generasi stroberi. Kalau ilmu-ilmu sosial itu stroberi, arek gak gampang tangguh mulai gembuk. Nggih. Nah, ini pesannya Allah kepada Nabi Musa yang diugemi sama orang Yahudi. Jangan membunuh. Ya membunuh artinya luas, membunuh fisik ya tentu enggak boleh. Tapi membunuh karakter kan hal biasa kita. Ngrasani tanggane ngelek-ngelek belum tentu iku mang beritane bener. Tamong yo, tapi aja kondo-kondo yo. Kontok lho sing tak omongi. Aduh ngomongi koncone ngene, kontok iki tak omongi. Kabeh kontok. Lah iya ta. Ini walaupun tidak membunuh sekarang secara fisik, tapi membunuh karakter. Kalau no kancane jari ngene jari ngono, tidak boleh berzina. Gak boleh berzina tapi no TikTok wong katuan pendek-pendek kadang susune ketok sembarang ketok ya terus dipandeng terus ngene. Sampai diulang-ulangi bolak-balik. Gitu. Ah. Jadi zina pun itu kan ya memang apa berhubungan biologis dengan orang lain yang di luar pernikahan kan zina. Berapa banyak orang-orang di kita yang melegalkan perzinaannya dengan atas nama nikah siri. Mlebu swarga enggak ini kalau kita adu argumen dengan mereka. Ya jelas gak medha. Paling ujung-ujungnya kan untung deh. Kanjeng Nabi sing iso nyafaati yo. Ya lek disafaati lek gak. Kita kan terlalu pede. Gusti Allah Maha Pengampun. Kan kene boten ngoten boten kanggo Gus. Innallaha ghafurur rahim niku. Kita jangan mencuri. Lho mboten nate nyolong Gus. Lah kowe lek budal ngulang iki lho mesti jammu telat rom apa 30 menit. Nggih cek rewepot nang omah dereng manten Gus. Iku kan mencuri termasuk kategori mencuri, mencuri waktu. Nggih. Okay. Kemudian jangan bersaksi dusta. Niki. Jangan mengingini istri sesamamu. Kalau godo bojone wong liya. Ya bojone oleh DWI ya. Ya kabare. Nggih to? Terus peh kanca alumni ketemu nang grup. Biyen tahu anak bintik-bintik gitu terus alasannya apa to? Oh. Ini cinta lama bersemi kembali. Ya kan gak oleh. Itu orang Yahudi mengatakan begitu. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Royaan warisan sampai nyeluk Mbah Yai ini gak puas karo Mbah Yai ini nang pengadilan. Coba. Itu yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa menurut mereka. Ya diugemi karo mereka. Jenengan pomo didawi mbae jaman biyen le awakmu ben ambek anak turunmu aja sampe dadi pamong ya lurah nang ngisor. Napa jenengan gak malah ngomongin mbae ku mitos sing biyen? Rega apa? Mbae ku sakjane ngerti jenengan ku lek dadi lurah gak bakalan iso. Mesti korupsi terus duwe kelurahan mergo lurah ana gajine, onoke bengkok. Lah kowe iku kecilik tak janang sawah gak tau gelem. Terus dawe mbae lek kowe aja dadi lurah karo perangkat desa lainnya. Lek yang wong Yahudi didawi gitu ya diugemi.
Oh jenengan dawuh gitu ngomong ya, nah, omongane mbah iku mitos. Dudu omongane Kanjeng Nabi. Ya. Nah. Ini mereka menjawab begitu. Kamu walaupun masuk Islam, potensimu masuk neraka lebih banyak daripada kami. Pengamu kon diperintahkan Kanjeng Nabi korban ya, korban seumur hidup satu kali, tidak pernah satu tahun sekali. Nah mereka kan setiap tahun korban terus, okay. Dan mereka menyetorkan harta kekayaannya lebih dari 30%. Nah ini apa yang mereka sampaikan terus dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Ini ku perkataannya mereka. Saya digodak gaduk maduk-maduk buat ngomongan orang Yahudi. Okay. Karena orang Yahudi dulu yang mengomentari gue percuma beragama, tapi agamamu kok kayak bisnis. Wong gue ziarah wali-walimu ya, gue boleh duit kok ziarahmu toh. Nah, wong Yahudi loh gue. Ayo coba sampean tadi panitia kira-kira pengin oleh badhe ora? Kamu pun ngomong karo sing badhe kan awake dhewe. Padahal kita yang punya konsep tidak boleh korupsi, tidak boleh, tidak boleh memanfaatkan ini kongkon liwajihillah. Tapi ya tidak ada yang liwajihillah. Makanya sikap-sikap kita seperti itu dikomentari wong Yahudi pendusta-pendusta baru. Karena muncul pendusta-pendusta baru, saya tidak mau mengakui kamu ikut Yahudi. Aku nanti pertanggungjawaban jawab saya di hadapan Tuhan berat. Okay. Ini makanya ini argumen ini berat sekali dengan orang Yahudi. Zaman Nabi saja ini luar biasa panjang masanya argumentasinya. Okay. Dengan saya yakin kalau ketemu orang Yahudi gak akan iso ngalahno ngomong. Saya pinter-pinter Yahudi itu karena cara bicara pun sudah diajarkan dari kecil bagaimana menghadapi pembicaraan dengan orang yang begini dengan begini itu omongannya itu sistematis. Dan keimanan terhadap apa yang dia yakini kuat. Jenengan tadi wong Islam contoh nih, ketika rezekine suwet apa gak ngelirik Gunung Kawi ta? Yahudi ini langsung mlebu nang tempat ibadahnya namanya sinagoga. Jaluk nang pangerane. Dan jenengan lek sumpek kok mlebu masjid apa nang kuburan? Nah. Itu sudah banyak dikritisi orang Yahudi sejak zaman dulu. Tapi memang dibantah oleh Allah. Wong-wong Yahudi itu mengkritisi awakmu itu tujuannya ben don awakmu itu ora mlebu Islam. Tapi nyatane kalau jenengan kelas jenengan lho ditemokno mereka ya don tenan. Tapi pikir-pikir ya bener ya ngomong dhek. Ya akhirnya kan ngoten to. Bapak berobat di kami saja. Berobat di kami itu murah, gratis, pelayanannya bagus. Kalau pagi sudah ada nanti utusan dari sini mendoakan bapak supaya sembuh secara spiritual, gitu. Ayo coba rumah sakit sampean, oh nak ustadz yang mau roh isu-isu, sampai ustadz tandu nggak no sampean. Paling diputer no salam cili-cili nunggu ninjeru ruangan ya. Iku sing dungo, iku kaset. Lho, saya itu kan ya bicaranya kan ya rasional, realistis. Ya mbok yo. Umat kita itu loh dirayu dengan model begitu, didoakan semoga sembuh, lekas sembuh. Ya. Wong awake di rumah sakit ya ora ana tulisane. Fa idza maritu wa huwa yashfin. Ketika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Kaono. Ini kan enten nah, rumah sakit bolone dhewe sing pintu gerbange ngoten. Boten enten. Wong sampean dhewe duwe kartanu dimingi-mingi diskon ya ora ana kok. Ngetan mohon Gus timbang ngalor ngetan wapik pelayanane. Nggih. Dokternya mesti jangkep Gus. Lah itu mereka dokternya ala gak enek sampai meneh sik perawat tok. Lho. Niku fakta napa hoak? Lah niki lek sampe model awake dhewe krungu yang Yahudi apa gak tambah dipledisi. Makanya niki diomongi Gusti Allah wong Yahudi ku sampai segitunya terhadap kita. Kita harus sadar ya. Diceritakno Gusti Allah, wong Yahudi ku sampai segitunya karo mbok kuwi sadar dong. Jenengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang hebat-hebat, produke sinten?
sing marasno sampean ya duduk jamu dean to, nggih to. Jamu dean jarine malah ginjele rusak. Lah. Jadi ayat niki memang panjang sekali turunnya, perdebatannya panjang di zaman Nabi. Jenengan aman di sini itu karena mayoritas Islam, yo mayoritas NU. Nggih. Mungkin lah di satu tempat yang sudah tidak ada orang NU-nya baru jenengan kroso. Baru jenengan terasa. Jenengan bingung, pindah kak yo, pindah kak yo. Lek gak pindah kan di bolo, gak pindah kan duwe bolo. Nah. Jadi dua ayat ini ceritanya sangat panjang. Lek dimaknani tok ya gelis, lek dijelasno panjang. Jenengan sadar enggak kira-kira dikritiki orang Yahudi seperti itu? Lihat nih, kalau toilet kami bersih tidak ada bau. Terus ditulis sampai orang Yahudi. Kesan yang Anda tinggalkan adalah kepribadian Anda. Coba langgari sampean tulisi ngono toilet. Kesan yang Anda tinggalkan adalah kepribadian Anda. Paham mboten kali kata-kata ni wong niku? Sampai ditukokno Porfik rong adeng lho gak ilang. Ulang lebu ngene, belewe wong ngene iki, kesan yang Anda tinggalkan adalah kepribadian Anda. Gila tak contek, tak tulis nang aku paling dipisi wong gak ya kira-kira. Lho, niku kata-kata itu memang halus tapi menusuk sampai tembus dodo. Iya, tapi gimana ya dhewe ate ngomong ya gak iso ngomong. Nguyuh le nang gone bolone dhewe wis mesti ate mlebus ambune dibuka ses ngono wis anu nggih. Lah ngene wong ngoten niku nang toilet ya ana semprotan dhewe kalih sing otomatis niku. Ana kotor titik ngetel ngono nggih mboten anu keramike gak sampai kayak keramik kula ngotel kuning paru dosok-dosok kan nggih mboten. Nah, kita ini diadu argumentasi menghadapi orang Yahudi. Yahudi itu yang dibutuhkan fakta dan logikanya. Realitanya. Gitu. Dodol es le Yahudi itu rela ngantri sampai jam 8 isuk, jam 2 cakot oleh ning ngantri ngene. Kalau gak tahu nguasi bakul sego pecel diantri koyo ngono. Es ten pare niku sing cete abang-abang. Ngantri sampai kula mbelani penasaran arek-arek niku nangis. Kula ngateni ya Allah. Oh. Iki padahal gak usah nekano umjine antri ning ngene dan iki lek gawe umjine. Nah. Yeah. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang-orang itu adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Bil bina'i lil maf'ul. Makan nasi. Nasi dimakan. Okay. Saya makan nasi dengan nasi saya makan. Nah, filsafatnya kita khususnya orang Jawa wis tole bahasa ngoyo-ngoyo. Mangan gak mangan sing penting ngumpul. Kalau orang Yahudi itu sekolah sampai nutuk. Karena sekolah ini yang menentukan perubahan nasib. Pun logika berpikir kita. Dokter sing kathah bolone dhewe mboten. Jenengan ngitung saat ini nyelot suwe nyelot suwe nyelot entek balone dhewe dadi dokter pasien AWD dadi pasar mereka. HP ini lho AWD jadi pasar mereka, kita gak pernah jadi produsen, kan jadi pasar buat mereka. Okay. Obat nyeri lutut ini lho gosok-gosok ini lho kita pasarnya, pabriknya mereka. Ben lek enten mobil tenaga listrik nih, sepeda listrik sing direncanakan nih. Sing duwe pabrik sinten? Ya Tesla. Tesla niku sinten? Ono ben Harjo Wiono Widodo kan ya gak ono. Nggih ben-bene ben Yahudi. Dan iki sakit sepeda-sepeda baterai gitu. Coba tangkal niku, delok nisor niku tulisane made in apa?
Padahal ini ada diinformasikan Allah bahwa orang Yahudi dulu itu sudah seperti itu. Peralatan militer negara Chili itu canggih nomor 2 sedunia setelah Amerika. Ada sing ngomong-ngomong ini. Nah, ya. Bicara fakta realita. Awak dhek kopi digiling, tok mriko mboten usah digiling, terus metu wis dadi kopi. Nggih, enak regane tapi 1000 sak gelas. Nggih. Ya, kemudian kita lanjutkan sil ya Muhammad. Sal kok sil. Lek sil kan berarti berjumpa. Sal, tanyakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad. Bani Israila kepada Bani Israel. Tibkitan sebagai pukulan bagi mereka. Kam berapa banyak atainahum yang kami berikan hum kepada mereka. Kam lafat kam. Istifhamiyatun merupakan pertanyaan atau kalimat tanya nih, maksud orang Indonesia kalimat tanya, merupakan pertanyaan garis miring kalimat tanya. Mu'allaqatu, tempat keterkaitan. Sal, dengan lafadz sal. Anil maf'ulis sani, ani mengenai al-maf'uli objek, asani kedua, wahia yaitu sani kedua. Maf'ulai kedua objek. Ataina lafat ataina. Wa mumayyizuha adalah mumayyasnya. Min ayatin berupa tanda-tanda. Bayyinatin yang nyata. Zohirotin jelas. Kafalakil bahri, seperti terbelahnya al-bahri lautan. Wa ingzalil manni wassalwa. Wa ingzali dan turunnya al-manni wassalwa, yaitu turunnya manna dan salwa. Ini nama binatang burung. Fabattaluha, mereka sambut ayat-ayat. Kufron, dengan kekafiran. Waman, dan barang siapa yubatil, menukar
Nikmatallahi, nikmat Allah. Aima, maksudnya ma apa saja. An'ama, nikmat yang telah diberikannya. Bihi, oleh Allah. Alaihi, kepada orang itu. Minal ayati, termasuk sebagian ayat. Li'annaha, karena ayat itu. Sababul hidayati, sababu menjadi sebab. Al-hidayati, mendapat petunjuk. Mimba'di, setelah. Ma, nikmat itu. Ja'adhu, datang kepadanya. Kufron, menjadi kekafiran. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Syadidul iqab, syadidu, amat berat. Al-iqabi, siksanya. Lahu, terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab. Yeah. Allah itu melihat orang Yahudi kritis sekali, yeah, mengkritisi Kanjeng Nabi. Terus Nabi itu disuruh tanya, wis takono nangane Bani Israil Muhammad, kam antainahum. Yeah. Jadi opo sing wis teko kepada mereka, apa yang telah sampai kepada mereka. Dulu mereka minta kepada Nabi Musa untuk ditampakkan Tuhan di hadapan mereka, okay. Ternyata setelah mau ditampakkan tidak bisa melihat, geblak semuanya, okay. Terus dulu diselamatkan Allah ketika dikejar-kejar Fir'aun dengan dibelahnya lautan. Dulu ingin menikmati makanan-makanan yang lezat, tidak ada taranya ketika di dunia. Diturunkanlah burung mana dan salwa. Napa kira-kira mana salwa ya? Ya burung merpati dan burung gemek. Ya. Tapi gemeknya gemek teko surga, bukan gemek teko prayungan. Cili-cili didol kuning-kuning kuwi. Ya itu burung mana dan salwa, luar biasa lezatnya. Tapi mereka mengingkari. Dulu ketika kamu mau ditenggelamkan, okay, semua itu disampaikan kepada Allah, ya. Istilahnya kalau bahasa kita, diungkit lagi sama Allah. Kurang apa nih awakmu Bani Israil, kok sampai mengkritisi Muhammad segitunya. Jadi kita ya harus berbenah diri. Nabinya saja dikritisi luar biasa, okay. Nabinya dikritisi luar biasa. Makanya ini disampaikan oleh Allah dengan Sal Bani Israila, tanya kepada mereka Muhammad. Kalau bahasa kita, mbok yo tahu diri ngono lho. Enggak usah kaken ngelokno ngomentari ae. Yo ben to masih klambine ijo bulak-bulak wis jarno ae, penting gelem ngaji. Masih numpak kereta-kereta kelinci yo ben. Nah, gitu.
Karena di ayat selanjutnya nanti akan dibandingkan dengan orang yang masuk Islam ternyata tambah miskin. Loh, jajali tenan to. Kowe dadi Yahudi ku tambah sugih, kowe mlebu Islam tambah melarat. Pengajian agamane Muhammad agamane wong melarat, melarat. Indilalah sampai hari ini umat Kanjeng Nabi Muhammad mesti wong melarat-melarat. Lah mlebu gereja mesti api-api mobil expanderan. Mobilnya masih bagus-bagus ke saya ya acara tertentu, gak setiap ada ngaji expander. Jadi seperti itu. Yeah. Allah juga gak terima Kanjeng Nabi dikritisi yang luar biasa. Terus Allah menyampaikan suruh Nabi Muhammad disuruh tanya. Dulu sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan dibelahnya apa namanya lautan. Ya, diturunkan mana salwa sudah. Terus pokoknya semua yang dulu menghancurkan mereka sudah dituruti sama Allah. Mana janjinya katanya kepada Nabi Muhammad dulu, karena di Taurat itu akan ada Nabi yang terakhir, ismuhu Ahmad. Mereka tidak mau, alasannya mereka bukan dari Bani Israel, karena dari Bani Ismail. Ismail, bukan dari Bani Israel, Israel tapi dari Bani Ismail. Alasan terakhir ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena Muhammad bukan Bani Israel. Ya memang dia itu satu mbah sama kami, tapi kan bukan keturunan dari kami. Karena bojone wis beda antara anake Sarah kalau anake Hajar. Lah itu loh. Jadi bapaknya satu kan ini beda nuka wes aku beda ibu ya beda. Bapak itu aja sing podo. Akhirnya mereka mau mengatakan sebenarnya yang disembelih itu bukan mbahmu, mbahku. Sing saiki kok gawe dia ya besaran itu lho. Mereka mengatakan begitu. Nah kita mengatakan siapa yang disembelih Nabi Ibrahim? Ismail. Mereka enggak mau, bukan tutup mbahmu itu mbahku yang disembelih itu. Makanya mereka itu sampai detik ini tidak mau mengatakan bahwa yang paling anak berbakti kepada orang tua yang sampai rela disembelih dikorbankan itu adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad. Dia nenek moyangnya mereka ya, namanya Nabi Ishak. Kan punya saudara sebapak beda ibu tapi lahirnya hampir bersamaan. Domba-domba, makanya di situ ada domba-domba itu kan ya, karena yang disembelih mbahnya bukan mbah kita gitu loh. Hanya mereka tidak mau karena dianggap ajaran Nabi Ibrahim itu mereka yang paling memahami mereka, bukan Muhammad. Kalau mau ya Muhammad harus mengkonversi Islam kepada Yahudi, bukan Yahudi dikonversi menjadi Islam. Jenengan Jawa tetap Jawa tapi Islam. Akhirnya gawe istilah Islam Nusantara. Nah, ngoten to. Supaya Jawane gak ilang tapi tetap Islam. Pun kinten paham. Tiga ayat niki wau nggih memang ini ceritanya panjang kalau melihat dari banyak tafsir itu memang panjang, perdebatannya sangat panjang. Dan itu pun berlangsung sampai hari ini. Nggih. Di Timur Tengah itu sampai hari ini ya enggak prei-prei. Sama Palestina sama itu enggak prei-prei. Logika berpikir kita kenapa sih gitu aja kok enggak bisa menghentikan. Wong Ukraina sampai Rusia itu iso. Wong negara luwih cilik maneh kok enggak iso. Ya karena tadi nama-nama yang tidak bertempat di sana itu tersebar di mana-mana ya, termasuk bagian dari mereka itu. Oke, kedua, kalau kita bicara geopolitik, kalau sampai Israel sama Palestina itu merdeka, itu kan negara paling demokrasi di Timur Tengah. Para sultan, para raja di Timur Tengah ya takut kalau rakyatnya ingin nanti merubah negaranya menjadi demokrasi kayak Indonesia. Itu sudut pandang geopolitik, okay? Bukan sudut pandang seperti Al-Quran tadi, bukan. Jadi ini diambil dari kisah yang terdahulu sampai hari ini, dia tidak akan disatukan, tidak akan dimerdekakan. Kalau sampai merdeka itu akan menjadi negara paling demokrasi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Maka yang keberatan itu ya sebenarnya raja-raja di sekitarnya itu, para sultan itu.
Maka kalau sudah di republik bagaimana? Mereka akan menuntut republik nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sore hari ini membawa manfaat barokah fitni wa dunia hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil 'adzim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala khawla wala quwata illa billahil alil azim. Ya'alamu alamu anallah ala kulli syai'in qadir, wa anallah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udhu bika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin. Anta akhidun binasiyatiha, inna rabbana ala siratin mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshi, wa midada kalimatih. Allahumma firlana maghfirana, amin. Tuslihu biha sya'na fid darain, wa arhamna rahmatan. Nas'adu biha fid darain, wa tub alayna taubatan nasuhan langkasuha abadan, wa alazimna al-istiqamata lazihu anha abadan. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa bari wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam, ihdina siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.